哎，老师啊，妈呀，这哪行老师啊？我带他去见大医生。哎，是不是这样啦？妈呀，啥呀？太怪异了。啊，小花，别过来，不，咱们先。memang tak mahu dengan cakap suami lah. Mari, sayang. Cakap-cakap saja yang Cinda nak dengar. Cakap Cinda ni, Kanda tak mahu dengar. Kanda tu, kerja tak mahu, apa pun tak mahu. Asyik nak berlebit saja. Allah, Mak. Berapa banyak syarat. Nasib baik rumah kita yang berapa orang dah. Sudah tidak akan langsung tidur lah. Rasya, hey, ya apa Sarah? Kalau Kanda tak mau kerja, biarlah Dinda yang keluar dari rumah ini. Hei, Nosia. Dinda jangan bikin Kanda punya hati susah. Kalau Dinda tak suka lagi sama Kanda, hantarlah Kanda pulang ke rumah mau Pak Kanda. Apa ya, boy. Oh, kalau begitu, Kanda jadi perempuan ya. Biar Dinda jadi laki-laki. Baik. Sekarang Kanda masak, biar Dinda jadi kerja. Nosia. Dina nak ke mana dah? Dina nak potong kayu hutan. Alah, sudahlah. Tak apalah. Biarkan dah saja potong kayu hutan, eh? Dina masalah. Kan dalam masak. Saya sayangkan dalam mati dah. Eh, dia mau lari kita punya kapak pula. Siapa tak sayang bini, oi? Dinda. Dinda minta saja apa yang Dinda mau. Dan semahal kah, piramid kah, kan nak sari piramid, ada ais cutting. Eleh, Kanda. Dinda tak perlukan semua itulah. Kanda saja secukup buat Dinda. Eh, orang lagi. Stop. Assalamualaikum.